Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Beres tak? Ya. Beres. Jangan alam. Lupa. Lupa. Subscribe. Subscribe. Shopee Abi nama apa? La la la. La la la. Cha cha. Ta. Cha. Ta. La la cha cha. La 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 cha cha. Okey. Okey. Beres. Sebab hobi ni dapat mendatangkan hasil yang lumayan. Geng, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Okey, hari ini saya nak buat video nak tunjuk barang-barang yang saya post daripada Shopee, WhatsApp ataupun live Facebook. Yang biasa kita orang buat video ya. Okey, geng, jom kita layang. Ali nak apa? Nak tengok? Ikan. Nak ikan? Ha, jom. Okey, geng. Okey, macam biasa, biasanya kalau Shopee, saya terang untuk Shopee eh. Biasanya Shopee ni kita post tiap-tiap hari kecuali Jumaat dan Sabtu. Sebab hari Jumaat kita cuti. Hari Sabtu ni kita kerja separuh hari untuk bahagian Shopee ni. Dia orang packing lah, packing barang-barang Shopee lah. Okay. Biasanya kalau korang back in selepas pada pukul hari Khamis selepas pada pukul 10 pagi, kita akan post hari Ahad. Jadi 2 hari korang kena tunggu lah. Okay. Jom kita tunjuk. Okay. Kalau korang tengok depan ni, dia orang tengah packing. Yang ni biasanya hari Sabtu kita banyak packing ikan. Yang ni yang kita packing ni kita nak post esok. Yang ni kebanyakan daripada bidding Facebook dan Telegram. Okay. Bila orang dah payment, saya akan tulis pada whiteboard macam ni. Staff saya akan tulis. Contoh ni nama-nama ni. Yang ni yang nak kena post lah. Yang ni yang kita post sama ada tengok mana tempat. Okay. Jom kita tengok. Okay, kalau kita tengok sini. Ini yang Shopee. Yang ni yang Shopee. Beta MFA. Okay. Yang ni semua yang Shopee. Jom kita tengok dalam Shopee. Duduk bawah boleh? Duduk bawah boleh? Dukung habis. Okey. Jom. Okey. Ini Asla. Yang ni adik saya, dia urus bahagian tracking ataupun ambil order borong melalui WhatsApp biasanya. Okey. Yang WhatsApp berapa semua sekali minggu ni? 200. Yang ni 200 lebih sama ada order barang, order ikan borong ataupun live bidding. Okey. Yang Shopee? Yang Shopee 400 lebih. Yang ni dia orang tengah packing Shopee ni. Semua Shopee. Yang ni 4 orang buat Shopee. Sebab seorang tak mari, ada masalah. Jadi yang ni bini saya nombor 1. Bos. Bos. Ada bini saya nombor 1. Dia yang ganti tempat lah. Oh, sebab boleh bini saya. Bini saya bagus, bang. Bini saya bagus. Ibu bagus tak? Bagus. Akak best. Bagus ibu. Okay, yang ni lain-lain. Dia orang tengah buat Shopee ni. Buat Shopee, 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 Shopee. Mana kata apa leh? Weh. Atik, 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 atik. Okey, yang lain buat Shopee lah. Oh, kita ada wang, kita ada ju, kita ada yaya. Oh, yaya semangat sekali ni. Yaya semangat sekali lah. Oh, semua single ni. Semua single. Tirah dah berpunya, bang. Tirah dah berpunya, bang. Kuna cuk awal-awal, kuna. Kuna cuk awal-awal. Nanti masuk gambar kuna sikit eh. Masuk sini, gambar kuna eh. Gambar yang paling semak sekali. Yang sedang bertunang tu. Dah. Okey. Jom kita masuk sini. Yang ni yang packing untuk polaju. Yang tadi kita tengok depan tadi, JNT. Yang ni pun laju. Yang ni yang Shopee eh. Yang Shopee ada. Yang ni yang Shopee ada. Yang melalui WhatsApp pun ada. Melalui Telegram pun ada. Melalui page Facebook pun ada. Okay, sini Mak Dik. Mak Dik dia akan packing untuk ikan. Ikan seko-seko. Yang ikan bidding biasanya. Ikan borong. Kalau korang tengok yang besar macam ni. Yang tong gabu besar macam ni. Biasanya ikan borong lah. Okay. Yang ni ikan hidup. Kalau ikan hidup biasanya semenanjung. Sekarang ni JNT boleh, BB Express boleh, Bay Express boleh, dah boleh guna ikan hidup. Jadi kita guna yang ni. Tanpa stiker macam ni. Yang ni ada ikan, yang ni kita guna polystyrene ni. Okay, sebab apa kita guna polystyrene? Nak elokkan ikan mati lah. Mak Dik dia buat bahagian ni. Ni semua. Ni semua ikan yang ni. Dik, kat best sikit Dik. Yang ni ikan yang
packing ikan yang untuk post. Yang ni yang semalam kita packing, hari ni kita kita masuk dalam kotak semua nak post hari ni lah. Okey, jom kita tengok yang bahagian store. Mai. Biasanya kalau hari Sabtu dan Ahad, Selasa, Sabtu, Ahad, Isnin, tiga hari ni kita sibuk bidding, kita sibuk packing untuk post. Biasanya kita buat bidding kalau dalam Facebook ni hari Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu hari Telegram hari Jumaat pukul 8:30 malam. Okey, jom. Okey. Ni bahagian kotak, sebab itu kita beli tong gabus macam tu. Jadi kena buat kotak sendiri. Lepas ni kita tak nak buat gini sebab bazir masa, lambat. Kita nak beli kotak yang siap lepas ni. Sekejap lah. Yang ni dia orang tengah tanpa stiker pun semua buat kerja. Baik, jom kita tengok belah tepi. Okey, jom. Kita tengok tepi. Oh, tu Pak I. Pak I ambil gambar, eh. Gambar Pak I sikit. Okey, ni Sam. Sam tengok buat apa, kan? Repeat Akira. Okey, ni Akira. Sebab ada yang tak nak guna botol besar, dia nak botol kecil. Jadi kita repeat lah. Repeat mudah, jaga-jaga, bang. Akira pun ada fit. Ini kotak Akira ni. Oh, sebab berat datang. Akira. Okey, jom. Nak tepi. Ini biasa tempat letak ikan borong. Tapi ikan habis. Ikan sini, bang. Saya akan update dalam Telegram. Contoh sampai 1,000 ekor, 2,000 ekor, 3,000 ekor. Dan masa satu hari pun boleh habis, bang. Jadi yang mana nak borong, tolong WhatsApp dulu nombor staff saya. Nanti saya akan bagi nombor staff. Lepas tu, korang WhatsApp, korang kena booking berbayar, bang. Korang dah bayar, ada ikan kita akan bagi. Kita akan bagi tahu. Contoh korang, Long, minggu ni saya nak hamun 500 ekor. Contoh. Okay, korang bayar 500 ekor. Lepas tu, biasa ikan sampai setiap hari Rabu, setiap hari Selasa dan Khamis. Dua hari ni lah. Sampai ni korang boleh, bila sampai ni, staff saya akan beritahu. Okay, ikan ada stock. Awak dah bayar. Jadi, dia akan tulis pada whiteboard macam tadi. Dia akan tulis pada whiteboard ni. Hari Ahad biasanya kita akan packing. Kita akan packing, kita akan post. Sebab, apa dia? Nombor staff. Nombor staff, nanti korang mula letak lah. Nak tergeruk, pendak tak tekuk lah. Mana Eddie tau? Anda masuk ni, muda asal aku jauh. Masuk nombor tas ni. Dah tergeruk, boleh masuk kok. Dah tergeruk. Kalau datang tergeruk ni masa bahasa Terengganu, I love you. Yang ni biasa tempat untuk hamu ni. Kita ada ikan daripada Malaysia. Saya fokus ikan daripada Malaysia. Tapi kalau Malaysia tak ada stok, pasal ambil negara jiran, Thailand ke, Indon ke. Okey, jom. Kita pergi. Baik, ada orang depan. Okay, ni Zelang. Zelang tengah tukar ikan. Dia ni, dia Faiz, dia Adam, Joe. Biasanya kalau ikan banyak, dia orang semua packing. Kalau tak ada kerja, oh, dia packing. Ya? Dia basuh bekas, nak dia basuh bekas. Alah, lemah lembut. Ada, ada, lemah lembut, Lang. Okay, ni Adam. Adam, mana pedang? Ni Adam. Adam tengah bagi makan ikan. Dia bagi makan pellet. Pellet VIP. Dia bagi pellet VIP. Okay. Jatuh dah. Adang nak beli motor baru tak? Adang. Tanya ni orang tanya. Nak beli motor baru tak? Nak. Adang ada motor dah. Motor apa nak dah? Kabar dah. Motor apa? 125. Jom kita pergi belakang. Kita pergi belakang. Kita tengok di belakang. Okey, geng. Ni kita ada di belakang. Sekarang ni Anis tengah letak air. Sebab yang ni nak tukar air. Macam air bekal-bekal lama ni, tukar air. Dia orang tukar. Guna paik je, guna pam. Ni guna pam macam ni, bang. Ni aku tarik sekejap ni, eh. Ni guna pam macam ni. Ni wayar macam ni. Orang sedut lah. Letak sedut. Keluar sana. Mudah, bang. Tak payah nak ambil jap masuk satu-satu. Lambat. Depan ni pun tengok dalam Shopee saya pun ada. Lagi apa nak tunjuk, kita tengok tempat saya buat live. Okey. Ini biasa tempat saya buat live. Buat live dalam Facebook biasanya. Facebook tempat
staff-staff saya ambil gambar dan ambil sini lah. Ini ke ikan belakang. Biasanya kalau kita buat sebelum nak buat live ni, saya bagi tahu satu cara. Biasanya kita buat live ni, kita masuk dalam bekam macam ni. Sehari sebelum, kalau boleh kena jangan bagi makan ikan. Contoh esok kita nak ambil, kita nak buat, nak ambil video, kita nak buat live, kita masuk satu-satu macam ni. Masuk satu-satu macam ni. Lepas tu hari nak buat live tu kita ambil masuk siap. Janganlah ikan dalam daripada bekam macam ni. Tak nak buat live, korang ambil, korang masuk. Dia susah nak flash. Okay, biasanya kita buat live ni banyakkan hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Kalau dalam Telegram ni, hari Jumaat pukul 8:30 malam. Korang cari je Telegram ni, korang search type Beta MFA. Sekarang ni menuju ke 20,000 ahli. Cukup 20,000 ahli, kita akan bagi giveaway. Sama juga macam YouTube, cukup 20,000 subscriber, kita akan bagi giveaway juga. Okay. Yang ni ikan yang menang di Johor tu. Yang ni minggu lepas lah. Nanti saya tunjuk gambar dia ni lah. Gambar yang dia flare. Banyakkan ikan ni, saya jarang turun kom. Banyakkan ikan kom ke, nak bela saja ke, nak buat jual ke, kebanyakan saya jual semua je. Kecuali ada orang cakap, Lom, jangan support sikit kom saya. Sama ada saya tak support ataupun customer saya support. Kalau korang tengok, nanti saya tunjuk lah. Banyak yang customer main beat, ada menang, yang beli borong pun ada menang, banyak orang. Okay. Ah, ni dah flare dah. Nampak tengok ni. Ah, ni masuk kelas AOC je. Kawan kelas AOC. Bang, sini sikit bang. Aku nak tengok ni bang. Aku nak dalam belakang kan. Ah, nak flare. Ya, aku baru tukar air ni. Jom, kita tengok yang belakang pulak. Jom. Okey geng, ni ruangan belakang. Ruangan ni banyakkan saya buat ikan, saya jai ikan, saya groom ikan di belakang ni lah. Banyakkan kalau tengok sini, ikan-ikan yang dah yang belum jai, ni dalam ni, nanti kita angkat. Akan asing, lepas tu kita akan masuk dalam bekam macam ni. Masuk cup, kalau tengok sana pun, semua ada. Sebelah sana pun, kalau tengok kawasan ni, sini induk. Induk-induk yang akan buat nanti. Jar semua habis ni, lepas tu baru kita buat. Sebab kawasan ni tak ada tempat. Yang farm baru saya pun belum siap lagi. Anggaran dalam bulan 7 insyaAllah siap sepenuhnya. Sama-sama doakan. Okay, yang ni ikan yang kita groom. Banyakkan ikan yang groom, ikan yang boleh jual. Ha, sini lah. Yang mana ikan-ikan Yahudi, harga-harga bodoh ada di sini yang kebanyakan. Okay geng, itu saja saya nak tunjuk untuk kali ini. Untuk Shopee kalau boleh, korang kami cuba buat yang terbaik. Okay. Biasanya kalau tolong jangan back in selepas hari Khamis, selepas pada pukul 10. Lepas tu korang suruh post pula hari Jumaat. Hari Jumaat kami cuti bang. Hari Sabtu separuh hari. Banyakkan hari Khamis ni kita akan post hari Ahad. Tolong faham tu sudah. Tolong jangan bagi satu star bang. InsyaAllah kat packaging korang boleh tanya yang pernah beli dengan Shopee saya. Packaging untuk barang-barang Walha, Beta Vita pun kita orang double pack bang. Apa lagi kalau barang-barang ekor yang kaca? Tak gabuh abang biasa bang. Okey bang, itu saja bang. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana yang belum follow Shopee saya, korang boleh follow. Korang taik je la 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 cha cha. Korang nak belajar pasal ikan, korang tengok dalam YouTube pun ni ada. Beta MFA, dalam blog saya pun ada, betamfa.blogspot.com. Kalau dalam Telegram pun korang boleh taik Beta MFA. Itu saja geng. Terima kasih. Kedai saya buka setiap hari kecuali hari Jumaat. Buka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #BetaBrotherhood. Okey geng, biasa kita balas WhatsApp ni waktu malam. Kalau orang biasa yang WhatsApp saya ni, biasa saya balas. Sebab saya balik kerja pukul 10. Pukul 10 lebih tu, siap-siap mandi semua baru saya balas. Biasa saya balas WhatsApp ni pukul 11 lebih sampai pukul 1 atau pukul 2. Okey. Yang ni WhatsApp saya. Ini yang WhatsApp saya ni. Waalaikumsalam. Ha, macam ni saya buat. Ni kalau korang auto reply, auto reply pula. Auto message saya jap kalau kat kedai ni internet berat. Ha, saya balas sini lah. Nanti malam dia reply. Siam busy kerja. Ha, ni tanya tak balas sebab kat kedai internet berat. Nah, jadi pun connected lah apalah. Okey.
Yang ni WhatsApp saya. WhatsApp saya pun hari-hari pun ratus lah. Dia pun. Yang ni WhatsApp yang borong. Yang ni Yana jaga. Yang ni pun. Ni ada ni orang dah bayar apa semua. Tengok sini. Contoh sini kita tengok last bila dia balas. Last dia balas malam pukul. Tengok sini. Pukul 10. Pukul 10. Macam Yana ni dia pukul 7 sampai pukul 10 dia balas. Kalau korang nak beli, biasanya korang WhatsApp saya. Bila WhatsApp nombor saya ni korang dapat auto reply. Bila dapat auto reply macam ni contoh. Okey. Ni kau dapat auto reply macam ni. Nyatakan nanti tutup ni nombor dia ni. Apa-apa semua ni. Untuk borong ni korang tekan ni terus. Korang tekan terus ke WhatsApp nombor staff saya. Untuk Shopee korang terus ke Shopee. Untuk YouTube terus ke YouTube. Untuk Telegram terus ke Telegram. Yang ni pun ada nombor account semua sekali. Harga post semua sekali. Okay, dia tanya, dia minta nombor account. Sementara kat bandar bank in, nak bank in dulu. Ni dia tanya ni. Mari kat bandar nak bank in dulu ni. Kalau dia baca semua, dia akan nampak ni semua. Saya akan reply je nombor account di sini bang. Okay. Sama juga kalau orang menang contoh. Orang menang bidding. Orang menang bidding dalam telegram. Adik akan biasa yang telegram ni adik yang urus. Dulu saya bagi kat adik dulu. Yang borong pun saya buat juga. Bila kita ada ni, kita bagi kat orang muda pula lah. Saya walaupun saya umur 19, saya bagi kat orang lebih muda daripada saya. Okay. Untuk telegram menang, adik akan terus WhatsApp. Adik akan terus telegram. Dia akan terus balas lah. Untuk bidding biasanya dalam dalam Facebook saya akan bagi tahu. Menang tolong picture screen WhatsApp saya segera. Bila korang WhatsApp ni, korang simpan nombor saya, korang akan dapat auto reply. Jadi korang tak payah nak tunggu. Kalau korang nak bank ni, alun balas malam baru balas. Saya menang petang tadi bidding. Sampai sekarang alun tak balas lagi. Sebab saya sibuk kat kedai. Bila korang dapat ni auto reply, korang akan dapat terus nombor account saya. Korang boleh terus payment terus. Korang bagi detail siap-siap. Nama, alamat, nombor telefon. Bila saya check, saya akan picture screen. Bila saya check, contoh saya akan picture screen. Saya akan picture screen, saya akan masuk dalam group. Yang ni group nak post. Ni semua nak post Ni semua nak post Ni semua nak post daripada saya ni yang hari ni. Yang ni yang semalam. Yang semalam banyak orang. Beratus-ratus orang. Okey. Jadi proses balas tu saya akan balas. Cuma lambat bang. Cuma lambat sebab sehari memang busy kat kedai. Nak kena packing, nak kena apa. Kalau korang tanya, berapa lu staff lu? Dekat 20 orang dah. Dekat 20 orang dah. Belum campur yang kat farm. Yang kat farm nanti confirm kurang-kurang 25-30 begitu pekerja. Cuma nak jadi nak kena handle kan. Cuma nanti saya akan bagi tugas yang ni bagi apa. Cuma sekarang ni saya nak lebih pada account. Nak cari orang bahagian account yang boleh guide. Sebab saya mula daripada kosong bang. Saya mula daripada kabut seh, pasar malam, macam-macam niaga, tepi pantai ke, bagi tahu mana tempat. Macam-macam event-event kecil semua dari niaga. Cuma sebab kita zero bahagian account apa semua ni, saya tak reti. Jadi saya kena tanya orang, selalu tanya orang, orang bagi cara-cara nak handle-handle. Macam tu lah. Okay kan, terima kasih kan. Cuma saya nak bagi tahu, reply WhatsApp hanya waktu malam. Siang hari memang kita orang sibuk. Terima kasih. Kau nak tengok selah tu? Tak nampak dah. Tak ada nampak lagi. Tak nampak dah bang. Babu besar duduk tepi dia. Terima kasih kan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Cukup 20,000 follower kita akan bagi giveaway. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Butang loceng. Malu lah. Bolak weh. Jangan lupa subscribe. Okey. Nak ikan tak? Nak ambil. Nak apa ikan? Mana? Okey. Bye-bye. Bye-bye. Shopee Abi nama apa? Shopee Abi. La la la. La la la. Cha cha. Cha cha. Bye-bye. Bye-bye. Muas sikit.